Selamat malam, nama saya Victor Emmanuel, saya dari Jakarta. Pada malam ini saya ingin berbagi pengalaman atau testimoni tentang pengalaman saya. Pada tanggal 14 April yang lalu, saya sekeluarga menjalani tes rapid. Itu hasilnya adalah terindikasi COVID-19. Nah, sehingga pada beberapa hari setelah itu, saya mencoba kedua kalinya untuk melakukan tes ulang. Itu di tanggal 17, hasilnya masih sama, terindikasi COVID. Ya, dan saya waktu itu cukup panik dan saya menghubungi beberapa saudara keluarga dan juga saudara saya, salah satu saudara saya merekomendasikan coba produk dari Moment. Nah, pada saat itu saya mengkonsumsi Propolis, saya mengkonsumsi satu hari 3 kali, pagi, siang, dan malam, dan juga produk dari Moment Shield itu satu hari 2 kali, pagi dan malam setelah makan. Dan hasilnya 5 hari setelah saya mengkonsumsi, badan saya juga terasa fit. Dan juga yang saya miss adalah tanggal beberapa hari setelah itu saya melakukan swab test. Yang saya kaget adalah hasilnya itu menunjukkan bahwa saya negatif. Nah, sehingga saya pada kesempatan ini cukup bersyukur bisa berbagi pengalaman pribadi, karena ini adalah kali pertama saya mengkonsumsi produk dari Moment. Saya lihat memang tidak ada bahan kimia, semua alami, dan yang saya rasakan secara pribadi adalah produk ini bisa memberikan efek yang baik, yaitu melalui tes swab test saya dinyatakan negatif. Nah, untuk itu bagi saudara-saudara yang mungkin masih ada teman atau saudara atau kenalan yang mungkin mengalami COVID-19, tidak perlu khawatir, tidak ada salahnya untuk menyarankan untuk mencoba produk dari Moment, yaitu Propolis dan Shield, sehingga bisa merasakan langsung hasilnya seperti yang saya alami, yaitu dengan mengkonsumsi dua produk itu saya dinyatakan negatif. Nah, sekian pengalaman yang saya bisa sharing pada teman-teman sekalian. Selamat mencoba, selamat malam.